Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih karena sudah memilih Toyondong Channel. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia dan artis hiburan Indonesia. Toyondong Channel kongsikan berita terbaru gempa dipetik di artikel berkenaan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan, jangan lupa di like dan share channel ini. Reaksi penyanyi dan pelakon Diana Danielle yang mengaku serik malah enggan memanjangkan soal keinginan mencari pengganti bekas suami Farid Kamil selepas Ida. Diana atau nama sebenarnya Diana Danielle Denny Benson 32 menjelaskan ketika ini dia mahu fokus kepada kerjanya dan anak-anak. Saya tidak fokus dengan perkara itu, cari pengganti. Saya tidak suka sembang mengenainya. Kalau saya mula, dia akan mula semula. Saya sudah tukar status, jadi kalau saya layan soalan sebegitu, nanti mesti akan ada soalan macam ini lagi, katanya kepada pemberita pada sidang media sempena pelancaran single baru bersama dengan Rindu di sebuah pusat beli-bela di sini hari ini. Diana juga menafikan dakwaan konon menjalin hubungan dengan kerabat diraja. Kerabat diraja mana? Saya masih single dulu dan sebelum saya berkahwin macam-macam keluar. Jadi saya hanya berseronok dengan perkara itu. Anda boleh berseronok dan saya pun boleh berseronok, kata Diana Danielle. Diana turut memohon maaf jika ada kekilafan dibuat sepanjang menjalani tempo Ida. Ini termasuk foto di Motnek yang antara lain menampakkan seolah-olah dia memegang tangan individu yang didakwa insan istimewa. Diana mengaku tidak berniat memberi persepsi negatif kepada orang ramai. Bukan selalu kita lalui benda ini. Ini kali pertama bagi saya. Mungkin saya tersilap langkah, jadi saya minta maaf. Saya pun tidak sadar perkara itu adalah sesuatu yang sensitif kepada orang ramai. Saya ambil secara positif dan perbaiki, kata Diana. Sebelum ini, Diana menjelaskan tangan yang dipegang seperti dalam foto itu adalah rakan wanita dikenali sebagai Yen. Diana tidak menafikan dia sedang membiasakan diri menjalani kehidupan sebagai ibu tunggal. Saya tidak nafikan, agak keko, sekarang adalah fasa baru bagi kami, saya dan Farid. Jadi kami sedang mencari keseimbangan, berilah kami ruang untuk cari momentum, katanya. Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen, dan share Toyondong Channel agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.